Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda pemirsa TVRI di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Taufik Arif Budiman bisa kembali menjumpai Anda dalam Jalan-Jalan Islami. Kali ini seperti yang Anda lihat pemirsa, saya berada di salah satu landmark kota di Jawa Tengah. Bentuknya daun tembakau dan sangat identik dengan kota ini. Saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren di Kota Kudus. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti perjalanan saya. Kudus, kotaku, kota Kudus, kota wali, kota santri, juga bagus. Menara duar ana ing tengah-tengah ikuta, tinggalani para wali lan ulama. Sunan Kudus mewarisi semangat kepada kita, Gus Jigang. Kepanjangan dari bagus ahlaknya, pandai ngaji dan pinter dagang. Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah, sejak awal memang kita rintis menjadi pesantren entrepreneur yang mengajarkan kewirausahaan dan kemandirian kepada semua santri yang mahasiswa di sini. Karena itu, mereka seraya belajar agama, menghafalkan Al-Quran, mereka juga kita bekali dengan semangat kewirausahaan. Pesantren menyiapkan berbagai kegiatan usaha produktif, santri-santri tinggal memilih sesuai dengan bidang yang diminatinya. Jadi ini adalah Khot Diwani Jali, ya. Ini Khot Naski, nah gitu. Tengah-tengahnya di fokusnya ini adalah ada gambar Ka'bah ya, karena artinya adalah sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah. Ada kegiatan eduwisata yang mereka bisa menjadi trainernya, mengajari anak-anak, motivasi belajar, dipandu senam otak. Oke, berdoanya kita pakai lagu, pakai apa? Nah, coba jarinya begini, jari satu jarinya ya. Oke, bisa lagu ini? Bisa nggak? Oke, satu jari kananku, satu jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah kamera. Bisa? Bisa. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Oke. Nah, jadi sekarang kakak punya senam otak. Nah, sebelum kita senam otak, kita berdirinya, kita hitung ya. Kalau kakak dalam hitungan ketiga, nanti adik-adik langsung berdiri. Siap? Oke. Satu. Jadi gerakannya nanti adik-adik, tangan kanannya jempol, mana jempolnya? Oke, tangan kirinya kelingking. Oke, nanti kita gerakan ke kanan dua kali, ke kiri dua kali. Nah, ke kirinya itu kita balik, siap? Oke. Pemirsa, banyak sekali kegiatan yang ada di pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Kudus ini. Beberapa di antaranya ada pengenalan teknik tanam hidroponik atau teknik tanam tanpa media tanah. Kemudian juga ada kegiatan outbound di mana anak-anak akan diajari biar menjadi percaya diri. Dan ada kegiatan berkebun buah naga sehingga anak-anak bisa berlatih mencintai lingkungan. Khusus untuk kegiatan eduwisata, ini sudah berjalan 4 tahun belakangan. Dan alhamdulillah respon masyarakat luar biasa, terbukti banyak kunjungan, tiap hari berkunjung, bahkan kadang-kadang satu hari itu 2-3 sekolah. Itu mulai dari playgroup, kemudian sampai usia mahasiswa. Mereka merasa senang berkunjung ke tempat ini. Anak-anak kita ajak melihat satu konsep pertanian dengan sistem hidroponik. Anak-anak senang sekali karena medianya tidak menggunakan tanah. Dari namanya hidroponik, tentu medianya air yang sudah dikasih nutrisi, berbagai sayur sehat kita siapkan di sana. Selada air, sawi, ada kangkung, ada kul, ada daun mint. Anak-anak bisa langsung merasakan, menikmati dan merasakan sehatnya. Thank you.
Ayam Chicken Dance. Senapa apa dia, Dek? Sebenarnya kakak mau ngajarin sebentar ya. Nanti gerakannya yang pertama, tiruin gaya kakak ya. Yang pertama itu ayam mematuk kayak gini. Ayo semuanya. Ayam mematuk, ayamnya mematuk kayak gini. Nah, terus gerakan yang kedua, ayam mengepang-ngepangkan sayap. Ayo gini. Ayam terbang. Oke. Yang selanjutnya, ayam goyang-goyang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, terus yang selanjutnya lagi tepuk tangan. Nah, yang terakhir putar badan. Untuk bermain outbound kit, nah di sana berbagai media sarana sudah disiapkan, ada berbagai wahana dan game fun yang sudah disiapkan. Jadi outbound punya tujuan untuk mengajarkan karakter positif pada peserta didik, mulai dari kejujuran, sportivitas, keberanian dan kepemimpinan. Tujuannya tentu saja ketika usianya bertumbuh menjadi dewasa, mereka sudah memiliki mentalitas yang baik dan itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini pesantren yang punya kontribusi bagaimana menanamkan nilai-nilai, tidak harus mereka mondok bertahun-tahun, tapi bahkan dalam suasana bermain, bersenang-senang di area outbound pun nilai-nilai itu kita masukkan. Kemudian yang menarik bagi mereka adalah berkebun di kebun buah naga. Begitu masuk mereka langsung menikmati welcome drink, jus buah naga. Warnanya yang menarik perhatian itu dibuat dari buah naga merah, super red. Itu antioksidan. Sebagian kita proses menjadi sirup, sudah kita izinkan BPOM karena kita didampingi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kita juga ajarkan kepada anak-anak yang datang di kebun buah naga bagaimana menanam bibit yang baik. Oke, nah, adik-adik, sekarang kita mau tanam bibit buah naga. Nah, yang pertama itu diambil, cara nanamnya diambil plastiknya, polybag. Ayo, semuanya plastiknya diambil. Nah, plastiknya diambil di sini. Ayo, plastiknya diangkat dulu. Silakan kita ambil. Plastiknya diangkat dulu. Oke, kalau sudah dibuka, dibuka dulu. Ya sudah. Oke. Kemudian dikasih tanah sedikit. Bibitnya diangkat sayang. Semuanya oke, diangkat ya. Nah, dimasukkan. Kemudian dikasih tanah sedikit lagi. Ada teknik yang kita ajarkan selain buah naga yang dagingnya putih, ada buah naga super red merah. Kita juga mulai mengembangkan buah naga yang dagingnya kuning. Menyenangkan. Setiap anak keluar dari kebun sudah membawa satu buah naga masing-masing.
Kalau anaknya usia SMA atau mahasiswa, bahkan mereka bisa metik langsung dari pohonnya. Sebuah sensasi yang tidak mereka dapatkan kalau mereka langsung datang di toko buah. Cooking class adalah memasak bahan makanan, roti yang sehat, dan itu kita produksi dari tepung mokaf, modified cassava flour. Kegiatan cooking class, anak-anak membuat roti, cupcake itu menggunakan bahan itu. Jadi sebelum mulai masak resepnya dan proses menikmati rasanya, sudah diedukasi dulu. Inilah cara pesantren bagaimana mengedukasi masyarakat, karena anak-anak sering didampingi oleh orang tuanya, mereka bisa mulai beralih dari ketergantungan terigu maupun tapioka menjadi tepung sehat mokaf. Apalagi kalau kita bicara ketahanan pangan. Petani Indonesia tidak ada yang nanam gandum. Jadi 100% terigu itu dari luar negeri. Sementara kiri kanan rumah tangga kita itu banyak singkong yang bisa kita olah dengan sentuhan teknologi. Sesuatu yang menyenangkan mereka yang ditunggu-tunggu adalah tangkep ikan. Nah, tangkep ikan seru karena sambil mereka renang, karena airnya bersih, ada air mancurnya, mereka juga bisa berburu ikan. Dan ini kita juga mengajarkan mereka keberanian. Bayangkan Bapak Ibu, itu kolam dikasih puluhan ikan lele. Nangkep ikan lele satu aja mereka takut, bisa kena patilnya. Tapi begitu ada harapan mendapatkan ikan, rasa takut itu menjadi hilang, maka mereka berburu. Dan sering dapat, satu orang bisa dapat 5 ekor, satu orang dapat 10 ekor, begitu dapat tangkap dibawa pulang. Harapannya semua kegiatan tersimpan dalam otak bawah sadar mereka. Kunjungan yang hanya 2-3 jam itu disimpan dan mereka punya ingatan yang baik. Sebuah kunjungan eduwisata yang menyenangkan dan tidak akan terlupakan. Nah, selain anak-anak yang diajari motivasi belajar, kemudian outbound, berkebun, dan cooking class, orang tua yang mendampingi juga tidak kalah serunya. Begitu datang, ibu-ibu langsung menikmati sensasi terapi ikan. Itu kaki dimasukkan ke dalam kolam, udah ratusan ikan-ikan khusus terapi, kemudian mengetuk-ngetuk pusat saraf di kaki, dan secara tidak langsung, 10-15 menit, mereka merasakan kesehatannya pulih karena saraf-saraf yang sudah lemah kembali vital. Cara kerja ikan ini mirip dengan jarum akupunktur. Orang tua senang, ada banyak manfaat yang mereka bisa baca sementara mereka menikmati sensasi terapi ikan. Selesai di sana, mereka kembali ke aula pesantren mengikuti seminar parenting. Kota kudus, kota wali, kota santri, indah bagus.
alhamdulillah kita juga banyak kegiatan di luar, terutama memberikan seminar, motivasi, dan training. Dan itu saya lakukan kadang-kadang berdua dengan istri, kadang-kadang saya di satu tempat, istri di tempat lain. Karena itu banyak media menulis kami pasangan motivator. Smart parenting mendidik anak menjadi sang juara. Setiap orang tua merindukan anak-anak tumbuh menjadi orang yang sukses dan mulia, meraih harta, tahta, kata, dan cinta sekaligus kemuliaan dengan berbagi pada orang-orang di sekitarnya. Tetapi tidak setiap orang tua memiliki ilmu parenting bagaimana yang baik orang tua mendidik anak-anaknya. Justru sebaliknya, kadang-kadang karena kasih sayang yang berlebihan tidak didasari ilmu, potensi yang besar dari anaknya semakin lama semakin berkurang. Maka yang pertama, sadari setiap anak spesial. Ada seorang kepala sekolah SD luar biasa. Semua anak didiknya cacat, tetapi dibimbing, dibina, ditemukan bakat bawaannya sehingga akhirnya mendapatkan prestasi yang luar biasa. Maka berapapun jumlah anak kita, pastikan masing-masing punya kecerdasan yang spesifik. Yang kedua, tanamkan keyakinan yang benar. Jangan sampai orang tua mengatakan kamu tidak bakat, kamu tidak mungkin berhasil, kamu tidak bisa. Karena itu akan menurunkan potensi kecerdasan dia. Dan yang ketiga ini yang sederhana tapi luar biasa adalah keajaiban kata-kata. Ada seorang ibu, saking marahnya karena anaknya mengotori makanan yang sudah disiapkan, anaknya dibentak dan disuruh pergi. Ya Abdurrahman, ruh ilal haram, kun imaman hunaka, minggat kamu ke Masjidil Haram. Semoga kamu jadi imam di sana. Hari ini kita menjadi saksi hidup, beliau benar-benar menjadi imam Masjidil Haram. Keajaiban kata-kata yang akan mengantarkan anak menjadi orang yang sukses dan mulia. Dan yang terakhir adalah sempurnakan lingkungan Anda. Supaya suatu saat di surga kita bisa melakukan reuni keluarga besar karena kita telah benar-benar memberikan jalan sukses mulia kepada anak-anak kita, memberikan contoh teladan bagaimana kedua orang tuanya hidup harmonis dalam rukun dan kasih sayang. Islam mengajarkan berdoa setiap hari, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Semoga masing-masing keluarga kita dibimbing Allah memiliki rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang ketiga, tadi yang pertama. Kegiatan yang kita lakukan bukan hanya di lembaga pendidikan dan keagamaan, tapi juga di BUMN, di perusahaan nasional, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Dan kan anak kembar sekalipun tidak sama. Kemarin ada anak yang kunjungan ke sini dari Jepara, kembar tiga, laki-laki semua, ganteng-ganteng. Dan itu menjadi kebanggaan bagi kita, bahkan dimanapun kita berada, bisa jadi di hotel berbintang, bisa jadi di instansi pemerintah, tentu nilai-nilai spiritual dari pesantren ini yang kita bawa. Jadi selain santri yang mukim dan tinggal di pesantren ini, ada kegiatan rutin yang kita lakukan di hari Ahad siang. Bahkan itu sudah berjalan sebelum ada santri tinggal di sini tahun 2008. 2007 ada kegiatan rutin kajian Al-Quran. Acara dimulai 1:30, diawali dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dari istri yang hafidhah dan teman-temannya. Semua penghafal Al-Quran 30 juz dihafal, kemudian satu hari satu juz, kemudian minggu berikutnya dilanjut berikutnya, begitu terus. Dan itu tentu dengan tujuan yang baik, bagaimana Al-Quran kitab suci ini kita punya keyakinan kalau bukan karena firman Tuhan tidak mungkin bisa dihafal, karena itu bukan bahasa ibu kita. Tapi memang terbukti Al-Quran yang bahasa Arab itu bisa dihafal oleh jutaan umat Islam di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min fudur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adzaabas sa'ir. Walilladheena kafaru bi rabbihim 'adzaabu jahannam wa bi'sal masiir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidambihim fasuqan li ashabis sa'ir inna